Panorama indah ini bisa dirasakan pengunjung saat singgah di kedai M3 di Sanga-Sanga, Kutai Kartanegara. Jika kunjungan dilakukan sore, kenyamanan yang bisa dinikmati mulai dari udara segar hingga menyaksikan matahari terbenam. Salah satu pengunjung yang baru pertama singgah tidak menyangka jika kedai yang dikunjunginya kali ini memberi suasana berbeda dengan kedai pada umumnya. Ia yang awalnya hanya sekadar singgah, akhirnya menikmati suasana tersebut dengan rasa nyaman. Enggak sih, kebetulan lewat cari tempat makan aja. Terus lihat di sini view-nya kayaknya bagus gitu, nah. Jadi mau coba-coba ke sini. Apa yang menarik dari view di sini, Mbak? Sejauh ini sih yang dari Handil ke Sanga-Sanga yang cukup bagus view-nya. Lihat ya di sini, makanya. Nah, yang kalau misalkan Mbak sini yang dilihat yang keren apa nih dari tempat ini? Ya, view-nya. Mungkin karena dekat jembatan ya, bagus foto-foto. Bagus foto. Ya, terus mau coba makan aja. Lia, pemilik kedai, menyatakan awal munculnya ide mendirikan kedai di tempat tersebut setelah ia merasa terbebani biaya sewa saat membuka kedai di lokasi lain. Dari berbagai pertimbangan, pemilik akhirnya berhenti menyewa dan memilih mendirikan sendiri di tempatnya yang sekarang. Pertama-tama jelas ya, view-nya ya. Saya cari, tadinya saya tidak berjalan di sini, Mas. Maksudnya kedainya di luar. Oh gitu. Tadinya kedainya di luar. Nah, karena di luar itu terbebani dengan kendala sewa tempat, akhirnya kenapa saya tidak manfaatkan? Saya kan punya lahan di sini. Oh ya udahlah, akhirnya lahan di sini tadinya yang mau cuma dibuat rumah aja, rumah santai aja pinggir sungai. Eh ternyata alhamdulillah malah ke tempat usaha. Jadi. Tempat usaha ya. Berarti dari kapan ini Mbak membangun kedai di pinggir sungai ini? Baru 6 bulan kayaknya. Baru 6 bulan ya. Nah, bagi Anda yang gemar nuansa matahari terbenam sembari menikmati kesegaran alam, tidak ada salahnya jika singgah di kedai ini. Lokasinya sangat mudah dijangkau karena dekat dengan jembatan Sanga-Sanga. Amir Hamzah dan Hasyim Ilyas melaporkan dari Kutai Kartanegara.